Belanja di sini. Di Surabaya. Ya alamate. Ya. Selamat pagi yo, pagi ini Rabu tanggal 2 Juni ya. Nah, ini pagi jam 6 dari depan toko saya. Nah, jadwal saya hari ini ya. Ini nanti ada kirim 2 rak ya. Satu ke Woha Bima Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ke Karanganyar ya, 2. Terus komputer ke Nusa Tenggara Barat juga. Terus komputer, kirim komputer kasir ke Kediri, ke setting kasir ke miliknya orang Ronggot. Jadi ada 5 jadwal hari ini. Oh, ada 6. Nanti ambil komputer juga ke Surabaya. Jadi ada 6 agenda kita hari ini. Semoga bisa terlaksana semua karena saya kerjakan sendiri ya. Seharusnya kemarin, karena kemarin hari libur, dealernya tutup. Kita ambil hari Rabu. Nanti hari Rabu ada pesanan banyak juga. Kita akan mengambil 4 pesanan komputer ya. Pertama milik orang Temanggung. Pesanan orang Temanggung. Ada orang Bekasi juga. Ada orang Bontang. Terus ada orang Waringin Barat ya. Ini paket komputer. Kirim ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pekerjaan pertama ini kiriman saya ya. Ini ke Mataram. Isinya ada print cetak barcode-nya ya. Nah, segini ini 8 jutaan. Kirim Karanganyar. Oke, Karanganyar ya. Nanti akan kita antar ke Indah Kargo ya. Kita berangkat pekerjaan kedua, ngantar ini ke Indah Kargo Jombang ya. Sama nanti kita beli siku ya. Pulangnya kita beli siku. Jadi ada sudah 3 pekerjaan hari ini kita lakukan. Jam 9 barang kita nyampe Indah Kargo ya. Belanja besi ya, ini gudang besi, kita lagi belanja besi ya. Ini berarti pekerjaan nomor keempat ya. Ini sing siku kecil, 1 lembar. Pekerjaan selanjutnya, ini kita nanti setting komputer masih 1 sama ini nanti 2 ya. Kita masih ada kerjaan setting kasir. Jam 12 siang kita berangkat ke Surabaya membawa rak kirim ke Woha Bima Nusa Tenggara Barat pakai Bolitran ya, pakai kargo Bolitran. Nah, kita sudah nyampe di Bolitran. Habis ini kita masih ada kerjaan lagi, yaitu kita mampir ke toko ATK belanja di Surabaya ML Jaya Kembang Jepun ya. Kembang Jepun ke alamat ya, dia nanti ngalam ke alamat ya. Balik ML Jaya Kembang Jepun. Di sini melayani kiriman ke seluruh Indonesia ya, tidak hanya Surabaya yang ambil di sini. Es Sampang dikirim Flores kok kirim aku. Nah, ini kita ambil komputer ya. Setelah ini nanti kita masih melaju ke Gresik ya. Ada pesanan yang harus saya antar langsung ke Gresik. 7:30 malam kita masuk pintu tol Tandes. Kita akan meluncur ke Gresik. Nah, ini jam 7 tepat kita sudah masuk Gresik. Gresik, guys. Jam piro Gresik? Jam 7. Jam 7 kita masih di Gresik ya.